Yang memilih nomor 3. Waduh, aneh ya. Coba, mana yang memilih nomor 2 ya, mana nomor 2? Ngacung. Ngacung, oke. Aku pilih satu di depan. Coba, ini. Depan. Ayo. Betul. Akan kamu pilih nomor berapa? Nomor 2. Kenapa? Karena menurut saya visi misinya. Apa emang? Visi misi apa pilihnya? Kenapa? Visi misi apa? Ada kan juga. Jadi pikir-pikirin juga. Dia kan udah ikut. Yang bikin kamu milih dia, milih mereka apa? Ada lomba game COD. Nah sekarang Pak Kepala Kepala sudah datang. Kita nyanyi lagi Indonesia Raya ya. Ada yang mau ke depan lagi gak nih? Sambil nunggu Pak Kepala Kepala. Ada gak? Ipan. Ada lagi yang mau ke depan? Tunggu ya, sebentar. Video ini ya, ini siapa nih kalian semua? Ini aku Dapa. Aku Dina. Udah juga. Jangan lupa kalau bisa kenapa aku Etin titik nas. Enggak, ini kalian ngapain di sini? Duduk lagi. Lagi persiapan. Yang lain di sana kok. Lagi nunggu. Yang kami kita peserta. Oh, berarti kalian di sini karena persiapan. Persiapan apa? Oh, jadi kalian kandidat. Kandidat satu mana? Kok jauh-jauhan nih? Selek. Oh, lagi marahan. Kandidat dua? Oke, kandidat tiga mana nih? Ini yang ini nih. Orang ketiga. Ingat coblos tiga, nomor tiga. Kira-kira gimana perasaan kalian nih? Mau nyampein visi-misi? Katanya sudah perasaan tadi. Dibikin sih. Iya. Santuy. Yakin gak bakal menang nih? Insya Allah yakin. Yakin gak bakal menang? Yakin gak bakal menang gitu? Aku sih pertengahan aja. Insya Allah. Insya Allah. Gak santuy gitu. Ya santuy. Oh iya.
Terus kira-kira kapan mau waktunya kapan maju ke depan? Dipanggil. Dipanggil. Ayo Reto, yuk. Lagi. Sidupiha wes ikut dimana wana harum sapi hubi hamdi kawan nukon disulah kola ini aklamu mana tak lalu. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kuningan, para dewan guru, tata usaha, juga anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 1 Kuningan yang luar biasa. Welcome to acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS PESA periode 2019-2020. Tepuk tangan yang meriah. Indonesia Raya. Sambutan kepala SMP Negeri 1 Kuningan. Acara debat. Baiklah ini. Untuk efisiensi waktu, marilah kita buka acara dengan bersama-sama membaca basmalah. Teman-teman, tahu nggak sih, selama banyak siswa yang jalan dari sebelah selatan dari pintu yang ada jalan raya? Tahu nggak? Karena banyak siswa sepeda tidak dapat diutarakan. Jadi kenapa jalan dari sebelah selatan? Jadi jalannya kan dari sebelah selatan nih, dari jalan yang layang. Kenapa? Karena kerennya Sir Spencer tidak dapat diutarakan. Begitu ya. Baik. Hadirin, kami sebelum acara berikutnya kami panggil pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2019-2020. Kami sampaikan nama-nama calon ketua dan wakil ketua OSIS. Pasangan calon yang pertama dengan moto majulah tanpa menyingkirkan, naik tinggilah tanpa menjatuhkan, adillah baik, jadilah baik tanpa menjelekkan orang lain, dan benar tanpa menyalahkan. Inilah kandidat nomor urut 1, Ananda Kaisar Rio, istri Aputra dan Andi Maharani. Dipersilakan untuk menempati kursi panas. Pasangan calon nomor urut 1. Kandidat pengurus bukan bukti, bukan janji. OSIS bukan ajang promosi, bukan milik pribadi, bukan pula kekuasaan pribadi. OSIS milik kita bersama SMP Negeri 1 Kuningan. Inilah bagus yang kaya dua dan terjual bersama. Nomor urut 3, moto satukan jiwa, satukan raga, OSIS PESA Jaya. Inilah Dapa Fadlur Rahman dan Dina Ilmiyati Satukri.
Putri Prianto SPD. Baik, luar biasa. Semuanya, acara berikutnya, setelah kita melihat para pasangan calon, dimohon berdiri. Mau nyoba buah markisa tambah gula aren 1 kilo. Semuanya anak Spensa emang keren gitu loh. Luar biasa. Baiklah, hadirin, acara berikutnya. Sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kuningan yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Irsan Fajar SPD. Waktu dan tempat kami sediakan. Ya. Tidak ada suara dalam hitungan tiga. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi. Mudah-mudahan masih ingat dengan salam pendidikan. Kalau Bapak meneriakkan kata salam pendidikan, jawab keras-kerasnya, saya pikir, saya rasa, saya coba, saya bisa, bisa. Siap ya? Salam pendidikan! Saya pikir, saya rasa, saya coba, saya bisa. Berikan tangan untuk kita semua. Yang pertama, atas nama Kepala SMP Negeri 1 Kuningan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang sudah turut menyukseskan acara debat terbuka calon ketua dan wakil ketua OSIS 2019-2020.
berikan apresiasi yang luar biasa untuk wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Bapak Ade Suarza. Dan berikan juga untuk partner mitra setia Bapak, Bapak Ugi Sugiono. Terima kasih juga kepada para pengurus OSIS masa bakti 2018-2019 yang telah turut menyukseskan sehingga acara ini bisa berjalan dengan sukses. Dan tentunya tidak mungkin duduk tiga para paslon di depan kalau tidak ada MPK, Musyawarah Perwakilan Kelas. Berikan apresiasi juga untuk 27 perwakilan MPK SMP Negeri 1 Kuningan. Yang kedua, ini sejarah pertama kali di SMP Negeri 1 Kuningan. Untuk itu berikan apresiasi tepuk tangan yang paling meriah. Dan mudah-mudahan kita bisa memilih paslon yang terbaik. Dan yang terakhir, ketiga, kita berdoa. Mudah-mudahan acara debat terbuka calon ketua dan wakil ketua OSIS 2019-2020 SMP Negeri 1 Kuningan bisa terselenggara dengan lancar dan sukses. Dan terakhir, kita bisa memilih pemimpin baru SMP Negeri 1 Kuningan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin semuanya. Sebelum acara debat kita mulai, ada sesi foto bersama pasangan calon dengan panelis. Dipersilakan untuk acara sesi foto bersama terlebih dahulu. Pertama, pasangan calon yang sudah terpilih dan memakai seragam sekolah, atribut sekolah, ini sudah sesuai karena memang hari ini hari Jumat. Yang kedua, kandidat dan pendukung dilarang, pasangan calon dan pendukung dilarang melakukan keributan apapun dan boleh tepuk tangan sesuai dengan kondisinya ya. Nanti jangan terus tepuk tangan. Semuanya ini sudah berjalan. Kalau sudah berjalan selesai tepuk tangannya. Yang berikutnya pendukung atau siswa. Semua siswa nanti dibatasi boleh memberikan pertanyaan. Dibatasi maksimal 5 pertanyaan setelah dipersilakan atau pada sesi yang dipersilakan. Yang berikutnya debat calon ketua dan wakil ketua OSIS akan dilaksanakan sebanyak 4 sesi. Yang pertama, sesi 1 pemaparan visi misi masing-masing pasangan calon diberi waktu 2 menit. Sesi kedua yaitu saling berdebat terhadap masalah yang disampaikan oleh panelis. Nanti akan disampaikan oleh panelis bagaimana masalahnya dan bagaimana mendebatnya diatur oleh moderator. Waktunya 5 menit. Berikutnya sesi ketiga tanya jawab dari panelis ya dan siswa dari siswa maksimal 5 pertanyaan dan dipersilakan untuk waktu maksimal menjawab itu 2 menit. Dan sesi terakhir sesi 4 yaitu closing statement atau kalimat penutup oleh masing-masing pasangan calon. Yang berikutnya bila kandidat dan pendukung melanggar maka akan dikenakan sanksi. Baik. Baiklah, debat pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2019-2020. Panitia sudah siap timer? Baik, sesuai dengan rencana mekanisme debat.
Sesi pertama akan segera kita mulai. Baiklah, sesi pertama adalah pemaparan visi dan misi masing-masing pasangan calon. Selama 2 menit kami persilakan kepada calon wakil calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nomor urut 1 dipersilakan. Waktu dimulai dari sekarang. Diulang, karena tadi ada sang teknis. Sekali lagi, pasangan calon nomor urut 1 dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang visi dan misi kami apabila terpilih jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Visi kami yaitu dengan yang PDKT, P produktif, D dinamis, K kreatif, T tentram, serta mencintai lingkungan kita dilandasi iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Esa. Misi 1, menciptakan suasana sekolah yang religius, be smart and have fun, serta dapat bersaing dan bersinergi di masyarakat. 2, mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspek. 3, memperkuat dan menumbuhkan rasa kekeluargaan antar siswa. 4, meningkatkan kedisiplinan siswa dalam berbagai kegiatan dan hal. 5, memberikan figur yang baik kepada siswa terutama dalam perilaku, etika, dan akhlak. Target kami untuk OSIS kedepannya agar lebih disukai dan lebih maju lagi yaitu yang pertama, OSIS mau menerima semua aspirasi dan mengaplikasikannya dengan baik. 2, belajar bertanggung jawab dan jujur. 3, tidak menyalahgunakan jabatannya sebagai pengurus OSIS atau ketua dan wakil ketua OSIS. 4, dapat membaur dengan lingkungan sekolah dan menjadi siswa biasa. 5, tidak sombong dan tidak merasa dirinya yang paling penting. Majulah tanpa menyingkirkan, naik tinggilah tanpa menjatuhkan, jadilah baik tanpa menjelekkan orang lain, dan benar tanpa menyalahkan. Yang satu kali Spensa, majulah Spensa. Baik, luar biasa. Itulah pembacaan visi-visi dari kandidat nomor 1. Selanjutnya, kepada kandidat nomor 2, kami persilahkan. Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami pasangan nomor urut 2 akan memaparkan visi misi, strategi kami dan moto. Visinya membentuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Kuningan yang berkualitas tinggi berdasarkan iman dan takwa dan menjadikan sekolah kita lebih berprestasi, kreatif dan inovatif. Misi 1, meningkatkan kesadaran siswa-siswi mengenai kebersihan sekolah. 2, mempererat persaudaraan antar siswa dan menjaga kesopanan dan menghargai satu sama lain. 3, mewujudkan siswa yang dapat berprestasi di bidang pelajaran, bidang olahraga maupun bidang seni. 4, melanjutkan program OSIS sebelumnya yang belum terrealisasikan atau belum dilaksanakan. Strategi bahwa untuk memajukan OSIS, 1, menerima kritik dan saran dari semua pihak. 2, sering berinteraksi. Yang kita butuhkan bukti bukan janji. OSIS bukan ajang promosi, bukan OSIS milik kita bersama SMP Negeri 1 Kuningan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikutnya, pemaparan visi misi dari pasangan calon nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS nomor urut 3 akan memaparkan visi misi kita. Sarana, penampungan kreativitas dan inspirasi. Yang kedua, meningkatkan sekolah yang bermutu, berakhlak mulia dan jujur. Misi kami, yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadikan OSIS sebagai menjadi satu organisasi yang bermutu dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, meningkatkan kinerja OSIS menjadi lebih baik.
Yang keempat, aktif dalam menjalin kerjasama dengan organisasi maupun ekskul lain. Yang kelima, yang keenam, menjadikan suasana sekolah menjadi cinta lingkungan. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa kekeluargaan di antara para siswa. Nah, strategi kita di sini supaya OSIS lebih dicintai, yaitu kita ingin menjadi lebih dekat dengan para siswa dengan cara 1S. Kenapa harus jauh dengan senyum? Karena menurut film yang saya tonton katanya, senyum itu adalah satu hal yang bisa meluruskan segala hal. Jadi, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami punya moto, satukan jiwa, satukan raga, OSIS Pensa Jaya. Iya. Tepuk tangan untuk semuanya, semua peserta calon. Baik, sesi pertama sudah kita lalui, yaitu pemaparan visi-misi pasangan calon. Dan berikutnya sesi kedua, yaitu saling mendebat terhadap masalah yang diketengahkan oleh panelis. Nanti panelis akan menyampaikan sebuah permasalahan dan nomor urut 1, 2, 3 akan diberi waktu untuk menyampaikan pendapat, argumen dari permasalahan tersebut atau solusi, cara penyelesaian dari masalah tersebut. Nanti masing-masing akan mendebat. Bisa mendebat calon nomor 1 berikutnya dan seterusnya, ya. Saling mendebat. Untuk itu waktunya kami batasi selama 5 menit kepada panelis untuk menyampaikan sebuah fenomena permasalahan. Dipersilakan. Baik, pertanyaan ini ditujukan buat 3 pasang paslon. Tapi nanti paslon 3 yang menjawabnya. Ini akan ada conflict interest. Conflict interest itu sebuah kepentingan yang harus diprioritaskan. Kalian dihadapkan pada satu kondisi yang semuanya serba mendesak. Yang pertama, kalian harus pulang ke rumah karena orang tua membutuhkan kalian. Yang kedua, kalian harus menghadapi ulangan yang tidak ada waktu lagi. Dan gurunya tidak mau ada susulan. Dan yang terakhir, ketiga, kalian harus memimpin rapat dengan pengurus lain dan mengambil keputusan segera. Mana yang akan kalian prioritaskan? Tunggu, waktunya 5 menit. Terima kasih, Pak Nenis. Tepuk tangan dulu, Pak Nenis. Barangkali untuk teknik berdebat ada permasalahan yang harus sama-sama dalam satu waktu diselesaikan. Tadi nomor urut 3 nanti bisa memaparkan terlebih dahulu, maksudnya begini. Nomor urut 3 barangkali Pak Anda pasangan nomor urut 3 mempertahankan pendapat Anda bahwa Anda harus pulang ke rumah dengan alasan kepentingan keluarga yang sangat mendesak, ya. Nanti pasangan nomor 2 adalah Anda harus ada rapat penting dan kuatkan pendapat Anda. Begitu ya, Pak Nanti? Nanti saling debat ya. Diluruskan, ya. Atau biar paslon sendiri yang memilihnya. Paslon sendiri. Dan nanti dibantu oleh moderator. Ya, pilihan mana yang akan paslon di? Ya. Permasalahannya, yang pertama ini harus pulang ke rumah sangat penting dan sangat mendesak. Permasalahan kedua, harus mengikuti ujian dan sebagai siswa pelajar harus ikut ujian tanpa bisa tinggalkan. Permasalahan ketiga, harus ada rapat OSIS yang lumayan penting, ini berkaitan dengan sekolah alma mater yang luar biasa. Silakan, tadi diberi kesempatan dari nomor 3. Anda mau mempertahankan pendapat yang mana? Mau pilih pulang ke rumah, masalah yang kedua atau yang ketiga? Silakan.
Milih mempertahankan pendapat masalah untuk yang mana? Masalahnya kan tiga, harus pulang ke rumah, harus ujian, harus rapat penting. Silakan, nomor tiga. Dua dan tiga. Satu, pilih satu. Pilih satu. Mohon, pilih argumentasinya. Satu. Silakan pilih yang mana? Cepat, cepat. Ya, satu, dua, tiga. Nomor satu. Nomor satu. Ya, tepuk tangan. Untuk nomor tiga. Memilih masalah nomor satu. Nanti silakan argumen Anda harus kuat bahwa Anda alasannya apa? Kenapa pilih nomor satu ya? Masalahnya itu harus diutamakan. Pasangan nomor dua, dipersilakan pilih nomor berapa? Nomor satu sudah dipilih. Tinggal dua dan tiga. Nomor tiga. Nomor tiga, harus rapat penting OSIS karena berkaitan dengan alma mater sekolah. Berarti secara otomatis nomor satu pilih masalah yang kedua, ya, yaitu harus mengikuti ulang atau ujian. Baik, kita mulai. Sekali lagi, Anda masing-masing pasangan calon harus mempertahankan pendapat argumen Anda dan nanti akan bisa didebat. Paham barangkali? Bisa. Baik. Dipersilakan ke nomor urut 3 sesuai dengan awal memilih. Sampaikan alasan yang kuat. Kenapa Anda harus memilih pulang ke rumah dengan alasan ada kepentingan yang sangat penting? Dipersilakan. Nanti pasangan yang lain boleh mendebat. Silakan. Dimulai dari sekarang. Alasan kenapa kami memilih pulang ke rumah karena kan di sini kan pulang ke rumah kan orang tua memiliki kepentingan kan. Di sini kita berarti memperduakan ulangan yang tidak sesuai dan memikir apa. Karena ulangan yang tidak sesuai kan bisa dibantu dengan nilai-nilai yang lain. Bisa nilai tugas, nilai yang lain yang harus bisa dibantu sama nilai-nilai yang lain. Nah. Iya. Nah, yang ketiga kan memimpin rapat. Memimpin rapat kan bukan kita-kita aja kan. Nah, anggota OSIS kan banyak, bukan kita aja. Berarti kan bisa dibantu dengan yang lainnya. Atau bisa minta bantuan sama pembina juga kan bisa. Baik, tunang untuk anggota OSIS ya. Ya, itulah. Ada yang mau mendebat siapa? Nomor 1 dan 2 akan mendebat siapa yang mulai mendebat? Ya, nomor 2, silakan. Sampaikan bahwa argumen pilihan Anda yang lebih tepat. Di sini saya memilih nomor yang ketiga, memimpin rapat. Tapi kan kalau di sini kan misalkan kita udah kepilih jadi ketos atau nggak ketua OSIS, kita juga kan udah diberi pertanggungjawaban untuk memimpin rapat. Masa diberikan ke yang lain, belum tentu yang lain juga bisa kayak kita memimpin rapatnya. Terus mungkin mereka nggak tahu cara buat kita memimpin rapat, permasalahannya. Terus kalau misalkan orang tua nyuruh buat pulang kan mungkin orang tua juga sadar buat kita udah jadi ketua OSIS atau malah ketua OSIS. Iya, luar biasa, agak terutangan. Ya, nomor satu, silakan. Jadi alasannya kan kalau misalnya harus memberi ulangan kan gini. Kalau ulangan kita kan bisa diambil dari nilai PR atau apa. Tapi kalau misalnya di PR kita aja ya, otomatis ulangan kita tuh bisa bocor dan itu bisa buat nilai ulangan itu bisa menjadi salah satu modal kita buat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ke depannya. Iya, salah satu modal luar biasa. Mudah ulangan. Iya, yang lain, saya mau dengar. Silakan. Yang menurut saya ya katanya menurut calon yang nomor 2 kan mendapatkan katanya anggota OSIS lain secara lakukan padahal waktu juga kan bisa memikir. Pembina yang lebih tahu yang lebih berpengalaman dari kita. Saya yakin pembina juga pasti bisa membina lebih bagus daripada kepala sekolah. Iya. Nah, itu katanya pembina juga belum tentu bisa membina rapat karena mempunyai kepentingan juga, jadi kalau misalnya kita membina rapat akan lebih apa, jelas itu ada ketua, wakil, anggota. Sedangkan kalau pembina juga apa sibuk gitu. Iya, pembina juga sibuk. Ada kepentingan lain. Itu jadi saya selama ini pernah pas terus. Iya. Ada? Ya, silakan. Nomor satu.
yang mana belakang juga tentang memimpin rapat. Tapi kan kalau misalnya memimpin rapat, gak cuma harus dia doang. Jadi kita juga harus bisa percayain rapat itu ke pengurus yang lain. Siapa tahu promosi itu bisa lebih baik dari rapat. Iya, jadi selamat untuk pengurus yang lain di rapatnya. Iya, silakan. Siapa lagi yang mau teman? Tapi kan di sini kan kita kan udah dikasih tanggung jawab buat jadi ketua OSIS sama ketua OSIS. Masa kan nggak bisa memimpin rapat? Kan kalau misalkan diserahkan ke pembina, kan pembinanya juga kan punya kayak kepentingan pribadi, terus disibuk daripada siswa sebagai kayak kita. Iya, ini nanti ketua OSIS akan mewakilkan yang lain katanya itu. Iya, silakan. Ya. Jadi kan gini, kalau misalnya cuma kita harus memimpin rapat, sama aja kita tuh egois, harus melakukan yang paling penting. Kenapa kita harus mempercayain ke orang lain? Siapa tahu orang lain juga yang memimpin. Egois kalau selalu kita memimpin rapat, katanya. Silahkan. Bisa semua kita yang lain, ya. Pak, pendapatnya ke kita semua gitu, buat saya satu ke tiga. Ya. Tapi kan diutamakannya ketua OSIS sama wakil ketua OSIS. Sedangkan ketua sama wakil ketua OSIS yang benar-benar nggak bisa, ya udah silahkan aja ke yang lain gitu. Tapi yang kota OSIS kemarin juga harus bertanggung jawab buat memimpin. Iya kan, apa dong? Ini kan kalau lihat kan luar biasa. Waktunya sudah selesai. Luar biasa. Mereka masing-masing menyampaikan argumen yang begitu kuat untuk mengutamakan kepentingan masing-masing karena semuanya penting. Baik. TikTok untuk debat antar pasangan yang luar biasa, mereka tidak mau kalah karena mereka punya argumen masing-masing. Baik, hadirin. Selesai sudah. Debat untuk sesi kedua. Tepuk tangan sekali lagi untuk semuanya. Selanjutnya, sesi 3, tanya jawab dari panelis dan siswa dengan waktu jawab 2 menit dari siswa maksimal 5 pertanyaan. Bahwa dia tidak memiliki kecakapan untuk menjadi seorang pengurus OSIS. Paham? Ya. Apa yang akan kalian lakukan? Menerimanya, menolaknya, atau menyarankan dia untuk tidak mencalonkan diri sebagai pengurus OSIS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Panelis telah menyampaikan sebuah permasalahan. Apabila pasangan calon ya dipinta oleh teman yang sangat dekat sekali untuk ya, memilihnya sebagai ketua OSIS, ketua OSIS ya. Cukup. Yang berikutnya nomor urut 2. Kasih saran dulu terlebih dahulu. Memberikan saran. Yang ketiga, urut 3. Ketua OSIS ya, berarti akan menolaknya. Baik, waktunya sama selama 5 menit ya. Anda harus mempertahankan argumen. Kalau Anda yang menerima, berikut juga yang menolak ataupun yang akan memberikan saran untuk mengundurkan diri. Baik, kita mulai. Siap, timer. Semuanya siap? Siap. Mulai. Baik, silakan nomor 2. Kita di sini memilih kayak kasih saran dulu karena kayak kita tuh bakal ngomong baik-baik dulu sama dia. Apa dia benar-benar mau siap menjadi ketua atau nggak wakil ketua OSIS atau nggak masih ragu, masih ngomong kayak insya Allah nggak tahu, masih kayak gitu. Tapi kita masih saran dulu ke dia kayak gimana sih tanggung jawabnya ketua OSIS, wakil ketua OSIS kayak setahu kita. Terus kita
kita juga kayak mendingan kamu seleksi dulu deh kayak kita-kita kayak gitu. Ya, hal yang perspektif memberikan saran terlebih dahulu. Ya, berikutnya. Kami memilih untuk menerimanya karena yang pertama di sebuah organisasi itu bukan cuma belajar buat bekerja sama, tapi untuk menciptakan caranya berorganisasi dan caranya buat mengurus dan memberikan suatu apa? Ya, jawab berapa? Silakan. Yang lain boleh langsung menebak, silakan. Ya, tidak harus menunggu, silakan. Ya, ada? Ya, nomor tiga. Karena kita adalah sebagai pengurus OSIS, kita harus menolaknya. Kenapa? Soalnya sahabat yang baik pasti tahu yang mana yang baik buat dia. Baik, ada tanggaan, silakan. Ya. Alasan kita berorganisasi karena di organisasi itu kan mengajar kita berorganisasi juga memberikan pengalaman. Siapa tahu misalnya dari kinerja yang nggak baik bisa kita lihat dari situ bahwa peluang dia bagus jadi pengurus. Insya Allah kerjaan juga bakal terus berlanjut. Ya, itu amat baik dengan berdulinya kondisi ya. Baik, itu dari nomor 2 ada saran? Ya. Kalau di sini kan kita kan kasih saran dulu. Mana gitu? Ya, ada saran untuk yang lain bahwa pendapat Anda yang paling benar. Apa? Silakan. Masih ada? Sangat yang lain? Ya, nomor 3. Kan tadi kita mau meluruskan lagi nih. Kita kan ngasih dia saran untuk masuk ekol lain karena ya organisasi yang lain selain soalnya di SPSA kan organisasi dan SPU kan gak cuma OSIS aja kan ada juga SPU, LPU dan organisasi yang lebih keren juga kan ada gitu. Nah jadi kita menyarankan mereka untuk mencoba untuk masuk organisasi atau SPU lain. Iya, menolak permintaan juga ya, menolakkan untuk SPU lain. Kalau emang dia memaksa, tapi kan kita di sini sudah menolak permintaan ya kan dia cuma meminta pada kita kan bisa menolak dan menerima. Ini kan kita bisa. Dia tuh disuruh ikut seleksi tapi dia gak mau pengennya langsung diangkat kayak gimana? Kan kita udah gak tau angkat tadi, jangan salah. Atau belum selesai? Cukup. Mau cari argumen? Atau cukup? Cukup. Baik, oke juga sudah selesai tuh. Nah, oke untuk semua pasangan. 1, 2, 3 luar biasa. Barangkali cukup untuk sesi kedua. Jika nanti kalian sudah terpilih menjadi hosti pada novel kedua, juga pengurus-pengurus yang lainnya, bagaimana caranya agar kegiatan ekstrakurikuler tetap berjalan? Kemudian, apa yang akan kalian lakukan jika ada siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler satupun? Serta tidak mengikuti sholat Jumat di sekolah. Terima kasih. Siswa-siswa lain bisa tertarik banget itu. Terus yang kedua mengubah cara ekstrakurikuler itu dalam mahasiswa. Jadi supaya siswa bisa nyaman buat ikut ekstrakurikuler. Terus yang kedua penanganan tentang siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler. Kan di sekolah ini diwajibkan setiap siswa memiliki mengikuti ekstrakurikuler minimal satu. Jadi mendata setiap siswa yang tidak ikut ekstrakurikuler dan melakukan poin jika siswa itu tidak mengikuti ekstrakurikuler. Terus yang kedua pelaksanaan jika siswa tidak sholat
sebagai kan sebagai kita juga sebagai umat beragama, buat kita teh buat kita itu kewajibannya buat beribadah kepada Tuhan. Jadi tetap mengenakan poin beribadah. Cukup? Selesai? Ya baik, dikenakan poin tadi ya untuk yang tidak mengikuti. Oke, tepuk tangan untuk nomor 1. Mohon nanti yang laki-laki yang jawab ya. Kegiatan asrama kulit-kulit tetap berjalan. Di sini kita bakal koordinasi sama yang pemimpin asrama kulit-kulitnya kayak MTK Pagi Tuhan. Terus kita bakal minta datanya. Terus kita juga bakal ikut ngepromosikan ke setiap kelas. Terus kalau yang kedua, apa yang akan kalian lakukan jika kayak ada yang enggak ada yang ikut ekstrakurikuler satupun yang mau di sini buat Bapak Ibu guru, jangan terlalu memaksakan kepada murid agar ikut ekstrakurikuler. Karena di sini juga kan kita kan punya tugas individu juga. Jangan terlalu dikekang. Terus kalau misalkan tetap aja kayak kekeh pengen ada yang masuk semua, satu murid kayak gitu. Di sini mendingan sesuai masukin kalian sesuai ekstrakurikuler kalian yang disukai, jangan dipaksain. Terus kalau yang ketiga, sholat Jumat di sekolah. Gak apa-apa, kalau menurut saya gak apa-apa tidak sholat Jumat di sekolah. Yang penting sholat Jumat tapi di desanya masing-masing ataupun di kayak luar sekolah, yang penting sholat Jumat daripada gak sholat Jumat gitu. Yang penting kan sholat Jumat ya. Kan kalau sholat Jumat kan di mana saja, yang penting di masjid. Di SMP 1 ini. Dan bagaimana sih caranya kita mengatasi siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler? Kita kan yang tak ikut ekstrakurikuler di sini kan pasti kan banyak-banyak kan alasannya. Mungkin ada yang masih bingung sebenarnya passion aku itu di mana sih? Masih bingung kan? Nanti kita mau bikin lembar perminatan setiap siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler. Jadi sebenarnya apa sih yang pengen dia lakuin? Apa sih yang pengen dia sukain? Nah, jadi kita bikin lembar perminatan di sana. Nah, dan selain situ kan ada ekskul wajib juga kan. Kita kan setiap Sabtu juga kan ikut ekskul pramuka. Nah, berarti dia juga udah mengikuti satu ekstrakurikuler. Nah, yang permasalahan sholat Jumat kan, sholat Jumat kan pasti di absen kan setiap sholat Jumat di sana. Nanti juga kan pasti bakal ketahuan siapa yang ikut, siapa yang enggak. Kan nanti pastinya bakal berurusan sama guru yang misalnya kalau sholat Jumat dari sekolah. Dan kalau misalnya mereka gak sholat Jumat, berarti urusannya sama Tuhan dong. Apa yang akan dilakukan oleh Hadida pada saat Hadida sendiri? Ini penting. Apa yang akan dilakukan oleh Hadida sendiri pada saat kandidatnya sendiri pada saat sudah terpilih kena poin? Misalkan pacaran di sekolah. Bawa motor ke sekolah. Baik, sikap para kandidat terhadap poin dan bagaimana jika kandidat sendiri terkena poin, apakah terus menjadi pemimpin atau mundur? Terima kasih. Silakan kepada calon ketua dari siapa yang mau. Ya, saya setuju dengan adanya poin. Tapi menurut saya poin tidak terlalu ditekankan tuh, tidak terlalu apa-apa poin, apa-apa poin. Nah. Menurut saya poin itu ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Menurut saya dampak positifnya, dampak negatifnya siswa merasa tertekan karena dianggap tidak adil, karena tertekan mereka akan melakukan apa ya? Menurut saya di sini saya setuju dengan adanya poin, tapi tidak segala sesuatunya kayak itu tertuju kepada poin, karena di sini juga punya dampak negatif poin juga. Jadi siswa itu merasa tertekan karena tidak adil.
Terus di sini yang dilihat oleh Mr. Point dicatat, sedangkan yang tidak dilihat oleh Mr. Point tidak dicatat. Kan kalau begitu tidak adil. Let's go, karena segala sesuatu harus dimaafkan, gak ada yang tidak dimaafkan. Tapi di sini juga, untuk poin ada dampak positifnya. Karena di sini, yang seharusnya di poin itu, yang membuang sampah sembarangan. Kan kalian juga tahu, membuang sampah sembarangan juga ada dampak negatifnya. Terus berkelahi, masuk sekolah kesiangan, bullying. Nah kalau bullying itu wajib di poin karena membuat mental illness atau gangguan mental. Nah tapi di sarannya saya, jangan segala sesuatu di poin karena siswa juga kayak punya hak juga. Terus jangan suka di poin gitu. Yang penting kan yang di poin itu yang penting-penting aja. Terus kalau misalkan insya Allah aku sama Bapak itu tuh fokus dalam guys. Kalau tapi yang untuk kandidat yang lain, kandidat nomor 3. Yang pertama poin protes ya, kalau yang poin protes itu balik lagi ke kita sendirinya. Kalau kita melakukan kesalahan, buat apa kita takut kalau kena poin? Terus yang berantem salah satu kita tadi kena bisa kena poin, kita bakal usaha buat nyari poin nih bud. Sebenarnya kalau misalnya masalah poin, sebenarnya dengan adanya poin gak ada yang berubah kan, cuma kalian aja yang melakukan kesalahan dapat poin. Berarti emang dari awalnya kalian emang melakukan kesalahan. Kalau emang kalian gak melakukan kesalahan, kenapa harus takut? Intinya gitu, kalau kalian gak usah takut kalau kalian emang gak ngelakuin poin gitu. Jadi kalau kalian gak melakukan kesalahan, gak usah takut sama poin. Ya kalian harus takutkan kalau misalnya kalian melakukan kesalahan, kalian kena poin gitu. Waktu masih tersisa banyak, ada yang berbeda? Cukup. Belum terjawab kalau dirinya sendiri ya kan tadi udah dibahas sama Dapa, katanya kalau misalnya kita dapat poin gimana kita akan berusaha menjadi poin reward. Apakah siap mundur atau enggak? Ya apakah siap mundur atau tidak? Jika poinnya sudah melebihi, kami kan pasti kita gak akan mundur karena kita semaksimal mungkin mencari poin reward. Kan kita udah bilang dari awal, kita akan semaksimal mungkin mencari poin reward. Ya, betul atau mencari poin reward. Iya, itulah jawaban dari nomor pesawat nomor 3. Cukup pesan yang aku? Cukup. Cukup. Ada tambahan? Ya, baik. Selanjutnya kepada kandidat nomor 21, dimasukkan. Menurut saya tentang poin itu, saya sebagai siswa yang melihat dirinya merasa sedikit keberatan karena hal-hal yang kecil itu masuk poin juga, seperti membawa minum atau warna sekelas di poin kan. Nah kenapa jika si siswanya tidak menyampaikan kan tetap aja kelas itu akan bersih. Terus jika yang kelas memang kendaraannya terbatas bisa paling dari jauh, terus memang waktunya reser, jadi bisa dimaklumi kan. Terus tentang menangani poin yang pertama, jangan terlalu memfokuskan kepada poin tentang peraturan-peraturan yang kurang efektif. Contohnya kan tadi yang kayak tentang membawa minuman kelas, kalau misalnya kayaknya nggak buang sampah kan itu nggak masalah, kenapa harus berdebatkan situ? Terus yang kedua, bagaimana kalau misalnya kita terkena poin yang pertama itu kan kesalahan kita sendiri, berarti kan kalau misalnya kita mau berbuat harus berani bertanggung jawab. Jadi kita tetap mau maju, tapi dengan usaha kita mau membersihkan poin terlebih dahulu. Terus kan manusia juga, maksudnya gak semuanya sempurna, kita juga masih berusaha mau jadi yang terbaik. Lanjut, bagaimana? Cukup? Masih ada waktu? Pertama, cukup? Baik, ya cukup pertanyaan dari panelis. Tepuk tangan untuk ketiga pasangan calon. Sekolah ini memakai sistem poin untuk menjadi pedoman peraturan. Nah, poin juga kian hari kian bertambah peraturannya. Jadi misalnya minggu pertama ada peraturan dilarang membawa motor ke sekolah. Minggu kedua ada peraturan pembulian. Nah, lalu sekian banyak
peraturan poin tersebut, ada beberapa peraturan poin yang nyeleneh bagi saya sendiri dan mungkin beberapa siswa atau mungkin sebagian. Yang menjadi pertanyaannya, kalau kalian sendiri tidak setuju dengan peraturan poin yang dibuat oleh guru atau aparat sekolah, apa upaya yang akan kalian lakukan? Nambah kan, sejujurnya peraturan gak bakal nambah kalau emang gak dilakuin oleh para siswa. Dan kalau misalnya para siswa itu gak bakal ngelakuin, tuh berarti itu peraturan gak bakal ditetapkan lagi. Nah, peraturan itu belajar dari pengalaman siswa gitu ya. Jadi kalau siswa ngelakuin itu berarti udah ditetapkan. Padahal kan guru juga sebenarnya sayang sama siswa, oleh karena itu peraturan dibuat. Nah, buat peraturan yang apabila ada salah satu dari ketiga kandidat yang menang, akan tetapi kemenangan tersebut berasal dari kecurangan.